Penyemarakan Lebaran Ketupat, masyarakat di Dusun Ololalo, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, melaksanakan acara Lomba Dayung Perahu Tradisional. Acara ini disponsori langsung oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Indriani Dunda, bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan Remaja Muda setempat. Hari ini perayaan Hari Ketupat, biasa tradisi masyarakat Gorontalo. Ya, kali ini di Olalo. Jadi ada lomba perahu, lomba dayung, ibu-ibu, terus lihat perahu, terus apa lagi tadi ya? Ya itu lomba perahu karena itu bahari ya. Gitu. Ini yang sponsor? Sponsor ini dari saya. Terus tokoh masyarakat di sini juga, gotong royong masyarakat di sini dari angkatan laut juga ada partisipasi. Pemuda-pemuda, pemuda ada. Selain memperingati hari raya Ketupat, dari acara ini. Jadi kita membiasakan 2 tahun ya mereka tidak pernah melakukan ini karena pandemi. Kali ini kita mengadakan lagi, masyarakat pun mengadakan lagi. Jadi membiasakan tadi itu kembali lagi. Ada pesan terakhir untuk masyarakat? Pesannya semoga dengan adanya acara-acara seperti ini menimbulkan kebersamaan antara masyarakat dan mereka bisa kembali merasakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat setelah pandemi. Sementara itu, Ketua Garnita Nasdem Kota Gorontalo, Shirley Joe, berharap tradisi ini akan terus berkelanjutan agar supaya jalinan tali silaturahim masyarakat tetap terjaga. Harapan untuk masyarakat dengan acara ini akan dijadikan sebagai tradisi tiap tahun untuk merayakan hari kemenangan kita, hari ketupat kita, khususnya mempererat hubungan kita bersama, silaturahmi kita bersama masyarakat. Kita merayakan acara seperti ini, ada ketupat, panjat pinang, ada lomba lari karung, macam-macam. Jadi dari pagi sampai malam full. Ada di Modu, ada di Padebuolo, ada di Tamalate sama Ipilo, Talumolo. Jadi jam setelah sini Modu lanjut Talumolo, Ipilo, Tamalate, Modu lagi. Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Indriani Dunda menyerahkan bonus bagi seluruh peserta yang ikut dalam lomba. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV.